Halo, kembali lagi sama gue Putra Usaha. Hari ini gue akan review produk dan juga akan giveaway. Widih, padahal giveaway kedua gue juga belum gue umumkan nih. Udah masuk aja giveaway ketiga. Gak apa-apa nih, biar kalian senang ya gue kasih-kasih produk, ya gak? Ini dia produknya, yaitu mikrofon eksternal mereknya Let's Go, serinya DMM1. Ini bisa untuk smartphone, bisa buat mirrorless atau DSLR, bisa buat handycam, dan bisa buat laptop. Wih, gila ya. Dan jangan lupa produk ini bergaransi resmi dari Denka Pratama. Dan garansi resminya gokil. Kenapa? 5 tahun coy, gila ya. Gue salut juga. 5 tahun tuh jangka waktu yang lama. Dan produk ini lagi promo. Harga dasarnya sebenarnya 650 ribuan. Tapi Denka lagi promo, jadi produk ini bisa kalian dapatkan di semua toko online, di semua toko-toko kamera bekerja sama dengan Denka dengan harga 350 ribu saja. Sadis untuk sebuah mikrofon eksternal. Tapi dengan kualitasnya gimana nih? Bagus apa enggak nih Let's Go nih? Kita akan tes, kita akan unboxing, gua akan tunjukin apa aja yang dapat dalam kotak ini. Lalu kita akan tes kemampuan dari suara dengan A6300 gua. Lalu gua juga akan umumkan bagaimana giveaway-nya untuk mendapatkan Let's Go DMM1 ini. Udah gak sabar? Kita langsung aja ke review-nya. Oke, kita langsung aja unboxing. Gua unboxing santai aja ya. Oke. Nah, dalam kotak itu dapatnya seperti ini. Apa aja nih kita dapat? Kita dapat standar lah, buku panduan. Wah, yang nggak pernah juga dibaca. Lalu dapat kabel. Oh, kabelnya ada dua. Dan kabelnya itu nggak mirip ya. Ternyata kabelnya merah dan merah, satunya hitam. Yang hitam itu garis 3 berarti buat smartphone, setahu gua. Yang ini berarti dua garis ya. Ini berarti yang ke Let's Go-nya atau mikrofonnya. Dan yang ini kepalanya sama-sama merah atau kepala dua, berarti ini buat yang ke kamera dan juga buat ke Let's Go. Biasanya untuk dua ini biasanya itu buat mirrorless gitu-gitu lah ya. Jadi dapat dua, dan oh iya, gue agak salut sih untuk sebuah produk harga yang sekarang lagi promo 350.000. Ini kualitasnya oke. Kalau untuk build quality kabelnya, bahkan dengan rode-rodean gue lebih bagusan ini, kata gue lebih tebel gitu, lebih padat, dan karetnya juga kualitas karet yang bagus. Oke, jadi dapat dua kabel. Terus dapat apa lagi nih? Oh, ini dapat bungkus. Perbungkusnya buat kalian bawa kemana-mana. Habis itu ya udah, kalian dapat ini satu set, dapat busa, dapat boomsnya atau si Let's Go mikrofonnya, dan ini apa namanya, buat stabilnya gitu deh, buat mengurangin getaran biar nggak zerg-zerg gitu. Gua lupa namanya apa. Dan ini buat ke hot shoe. Jadi bentuknya kurang lebih mirip-mirip rode sih. Mirip-mirip rode juga kata gua. Tapi build quality-nya agak salut sih gua. Busanya bagus ya. Busanya bagus. Dan ini produk gokil loh. Berat. Yang berat ini full plat. Dan bahkan menurut gua yang ininya nih apa? Ini buat peredam ya, ini peredam getarannya. Ini bahkan lebih bagus dibanding rode-rodean ya, harga 750.000. Kualitasnya lebih baik ini. Kalau build quality oke, gue suka. Bahannya bagus, full plat. Terus peredamnya dari bahan plastik, tapi yang plastiknya juga oke, bagus. Dan ini ada hot shoe-nya, jadi ya gitu aja lah. Gimana sih buah mikrofon dan kualitas, kata gue untuk build quality, gue suka. Tapi bagaimana dengan suara? Kita tes sekarang aja deh.
Okay, sekarang suara yang kalian dengar adalah suara dari Let's Go DMM1 ini yang gue pasang ke kamera A6300 gue. Gue kasih tahu kalian dulu ya. Seperti ini. Okay. Gelap. Nah, ini. Sip, dan gue sengaja di situ ada kipas. Kipas gue tuh. Jadi soal bagaimana nih dengan Let's Go DMM1 ini mengatasi suara gua, dan gua berbicara dengan suara yang sengaja normal biasa seperti gua vlog. Bagaimana menurut kalian hasil dari suara ini? Apakah Let's Go DMM1 ini layak untuk kalian beli dengan harganya yang hanya 350.000 saja dan garansi 5 tahun? Gokil. Wah, untuk sebuah harga murah kata gue ya oke lah ya, murah gitu loh, 350.000. Bahkan rode-rode palsu aja setahu gue tuh 750.000-an sob, itu palsu loh, bukan asli. Jadi yang di Indonesia itu banyakan palsu semua. Yang gue juga udah review juga sih vlognya. Nah sekarang gue bakalan tes bagaimana tanpa menggunakan Let's Go ini. Oke, kita cabut dulu. Oke, sekarang adalah suara asli dari kamera A6300 gua. Tadi gua lupa juga ngasih tahu bahwa ini jenis mikrofon yang sifatnya kayak shotgun ya, yang dimana jaraknya untuk vlogging biasanya. Bukan untuk yang jaraknya agak jauh, 4 meter, 5 meter sih enggak. Gua rekomen merek apapun juga, mending pakai clip-on biar suaranya jernih. Kalau yang kalau tipe mikrofon yang kayak begini, kayak shotgun begini tuh lebih disarankan untuk vlogging yang jaraknya paling semeteran lah ya, sembari jalan gitu nge-vlog. Biar, karena sumber suaranya nggak bisa terlalu jauh. Kalau jauh nanti hasilnya nggak akan maksimal. Oke? Nah, bagaimana nih? Dari tadi gua ngomong itu dari A6300 dan kalian bandingkan tadi dengan yang menggunakan Let's Go DMM1 tadi. Bagaimana? Kalian saja yang nilai. Oke? Selanjutnya kita akan langsung aja ke giveaway. Bagaimana cara untuk giveaway-nya? Oke, itu dia tadi perbandingannya. Dan bagaimana menurut kalian? Menggunakan Let's Go ini atau langsung dari kamera, adakah perbedaannya? Kalian aja yang nilai. Dan gue tadi sengaja sisipkan ada bagian part yang gue edit. Karena memang realitanya mau kalian pakai mic mahal sekalipun tuh nggak ada yang mentah dipakai gitu aja. Pasti nanti akan dipoles, di editing, suaranya agak di up atau diberi efek supaya agak lebih tebal. Dan tadi itu adalah standar editing sound gua kalau untuk vlogging. Dan itu hasilnya tadinya kalau di up di editing, bagaimana menurut kalian layak kan nih untuk dibeli? Dan gua mohon maaf nih mendadak suara, kalau berisik ada suara petir, ada suara hujan, karena mendadak hujan. Dari yang tadi panas mendadak hujan banget, wah. Cuaca emang ngaco banget sekarang ya. Dan gimana dengan giveaway-nya nih? Wih, siapa yang orang yang beruntung akan mendapatkan Let's Go DMM1 ini? Caranya gampang. Gua minta kalian vlogging doang. Misalnya nih ya, gua kasih contoh nih. Nih misalnya kamera, kalian vlogging. Terserah vloggingnya mau sembari jalan, sembari duduk. Terserah sekreatif kalian. Tapi poin yang paling penting adalah gua minta misalkan sembari vlogging itu, bagaimana menurut kalian tentang Putra Ausa dan tentang channelnya? Dan di part, misalnya di vlog mana yang menurut kalian yang sangat membantu kalian untuk editing misalnya, atau trik kamera misalnya, terserah kalian memilih. Tapi gue kasih saran aja nih, bocoran sedikit. Sembari vlogging misalnya ngomong gitu kan, Okay, menurut saya Putra Ausa itu begini-gini-gini, channelnya begini-gini-gini. Nah sembari kalian ngomong, jangan cuma ngomong doang, kasih b-roll. Kasih b-roll misalnya capture dari channel gua di part mana yang menurut kalian sangat membantu kalian, di vlog mana munculin sedikit gitu ya. Terus atau hasil dari efek yang selama ini kalian coba hasilnya jadi seperti ini berkat dari channel gua, di part bagian mananya gitu. Nah itu kalian bisa buat seperti itu. Tapi kalau kalian punya ide kreatif lagi, silahkan, gua bebaskan. Yang paling penting adalah vloggingnya membahas bagaimana menurut kalian tentang Putra Ausa dan channel gua ini. Oke? Okay? Dan itu wajib di Instagram. Jadi wajib 1 menit saja, nggak boleh lebih di Instagram. Dan kalian harus follow akunnya Putra Ausa jelas, akun gua, lalu akunnya Let's Go ID, dan juga akunnya Denka Pratama. Lalu kalian harus beri hashtag Putra Ausa Giveaway
3, oke? Dan gue akan umumkan pemenangnya pada tanggal 10 Februari ini. Dan untuk yang giveaway 2, sabar, mungkin sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 3 lah gue akan umumkan. Jadi gue tunggu karya terbaik vlogging kalian, oke? Dan buat yang tertarik beli Let's Go DMM1 ini, udah banyak banget di semua toko online kayaknya, udah ada di Bukalapak, Shopee, Tokped, atau yang lain-lain lah. Pokoknya kalian bisa beli ini dengan harga cuman lagi promo 350.000, garansi 5 tahun. Gokil-gokil juga sih. Jadi segitu aja review gue untuk produk ini. Dan gue tunggu kalian hingga tanggal 10 Februari. Sampai ketemu lagi di tutorial dan review gue lainnya.